Jadi gede. lamun ngecat buuk 850.000 sekali teh teh seberapa puluh kalian? Di si Dablu mah gratis tak tanyakeun. Dengan di gua. Ngecat naon? Teuing. Jeung si Dablu ka mah bareto teh. Heeh. Duh cenah. Ngan si Dablu mah memangnya ngecat 15.000 nyukur 10.000. Cuma ari ka urang mah taradaikeun si eta mah. Taradaikeun dibayar. Oke, Pak Raya Agunil, barusan kita udah mendengar satu kata-kata dari Pak Wu juga tentang menyebutkan nama salah satu salon yaitu Kang Dablu. Dan jika kalian penasaran bagaimana tentang sosok seorang tersebut yang dimana sedikit bocoran, beliau adalah owner dari Pentra Salon. Yuk kita cek bagaimana dan dimana letak Pentra Salon tersebut. Untuk tempatnya sendiri, kalau dihitung dari kantor desa Saguling itu sekitar 3 kiloan lah, 3 kiloan kurang lebih, itu berada di tempatnya di desa Jelat, di dusun Mekar Mulia. Ini dia sosok Kang Dablu nih. Gimana? Banyak yang ngomen gimana? Ribu apa? Pusing. Pusing. Potongnya kue dan rambut luar biasa. Di daerah apa ini? Jelat ya? Iya, di daerah Jelat boleh di sini. Pentra Salon. Oh, Pentra Salon. Pentra Salon. Tanya-tanya dulu. Layanannya luar biasa, hasil potongnya luar biasa. Pokoknya langsung aja ke lokasi biar nggak penasaran. Ini buka dari jam berapa ini? Dari jam 9 sampai jam 5. Jam 5 sore. Sore. Tiap hari atau ada waktu libur? Ada waktu libur. Hari apa? Hari Senin. Hari Senin libur. Terus untuk yang kesini yang apain aja? Motong rambut. Motong rambut. Keriting rambut. Keriting rambut. Smoothing. Smoothing. Hair extension. Hair extension. Kerimbat. Hair mask. Impus rambut. Kalau boleh tahu impus rambut itu seperti apa nih, baru dengar misalnya? Model kumaha? Oh, memperbaiki kayak anu bercabang gitu namanya. Bukan, yang elastisitasnya udah rusak. Oh. Jadi di impus pakai apa itu tadi impus? Atau dirawat? Pakai oksigen. Oh. Sama sinar UV. Oh, di dirawat juga berarti ya. Ya.
Dan untuk harganya sendiri nih, pasti banyak orang yang kepo nih. Soalnya, apakah benar tuh yang diomongin Ku Edan itu harganya seperti itu? Soalnya kita tahu lah kalau Pak Ku kan orangnya polos yang ya udah nggak tahu aslinya berapa, bayarnya berapa, tahu tuh ngasih segitu. Ini menurut Kang Dablu sendiri kira-kira berapa nih harga potong rambut berapa? Kan kira-kira pastinya berarti kan? Iya. Kalau di sini potong rambutnya ya memang 15.000. Tapi kalau warna rambut atau smoothing itu mah beda-beda gimana? Gimana rambutnya? Rambutnya. Gimana panjangnya? Panjangnya gitu. Ya minimal, harga minimnya untuk? Harga minimal sebahu 250 kalau smoothing. Kalau maksimal ya dihitung panjang. Oh iya gitu. Berarti itu yang diomongin teh. Ya mungkin itu mah lebih ke karena kepaku aja sebenarnya gitu. Rimbat berapa rimbat? Rimbat 60. 60. 60. Oke, berarti itulah bocoran yang sebenarnya. Mungkin kepaku itu asal caplok aja itu. Entra salon lengkap banget berarti benar paku kadi teh gitu. Ya, dan kalau boleh tahu itu paku teh kenalan atau emang pelanggan? Pelanggan tetap. Bisa kan, ya? Dibilang pelanggan tetap. Pelanggan tetap, teman juga ya. Iya. Oke, baraya itulah penuturan Kang Dablu yang merupakan owner dari Pentra Salon, dan ini lokasinya juga luas dan bisa kita dipotong rambut 1 2 3 sekaligus 4. Cuman tenaga kerja 2 ya. Iya. Tenaga kerja Bang Dablu sama si Teteh itu. Mau ngelamar nih. Mau ngelamar, Kang Rudi. Pasti viral. Lama. Lama. Orang lain ngelamar kan? Iya. Siap menerima lowongan tadi sana ya? Bagian sapu-sapu. Oke. Oke, inilah ruangannya, dan kita ke ruangan pencuci ya, cuci. Di tempat cucinya buat cuci rambut, dan di sini ada asistennya Teh. Kalau boleh tahu namanya siapa Teh? Teh Heni. Ini asli dari mana? Dari Jalan. Berarti Teh Heni asisten Kang Dablu. Ya. Jadi cuma satu orang nih asistennya? Iya. Biasanya sehari itu berapa orang nih maksimal? Yang terbanyak berapa orang pernah yang datang? Ada maksud banyak, ada cepat 30 orang sehari? Ada. Ada. Itu yang potong rambut mungkin yang cepat ya? Terus kalau mungkin kalau yang kerimbat dan sebagainya itu kira-kira maksimal berapa orang kalau sehari bisa menangani sama dua orang ini? Ya paling 6 orang. 6 orang, satu hari itu buat yang spesialis, yang kerimbat, yang smoothing gitu ya. Oke, dan untuk hari liburnya hari apa? Hari Senin. Hari Senin libur? Ya. Oh, Minggu mah enggak? Enggak. Oke, terima kasih Teteh. Oke, baraya itulah penuturan dari Kang Dablu dan asistennya. Buat kalian yang mau kesini, aksesnya lumayan gampang, soalnya udah ada di map nih. Ini daerahnya, daerah kalau ke sana itu daerah Jelat, dan ke sini itu arah Jalan Raya Kawali. Jalan Ayah di sana tuh Jalan Raya Kawali, yaitu yang arahnya kalau dari sana oke Ciamis ke sini bisa ke Kawali, ke Cirebon, dan ini berarti pinggir, jadi ini jalan desa juga sih. Kalian bisa dicek di Google Map aja. Oke baraya, begitulah review singkat tentang Pentra Salon, yang dimana salon langganannya Pak Ku Edan yang bertempat di Desa Jelat, dan ownernya itu Kang Dablu tuh yang lagi makan sama Kang Rudi. Buat kalian yang mau kesini, gaskeun ada di map you. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Layar Kurnia.